Pada suatu hari, sang kura-kura sedang berjalan-jalan mengambil angin di rimba sambil mendengar lagu dengan telefon pintarnya. Tiba-tiba, datang sang arnab yang memang terkenal dalam pelbagai media sosial antara binatang di rimba itu. "Eh, kura-kura, kau ada di sini. Mahu ke mana kau?" kata sang arnab. "Ya, arnab. Aku tak ke mana-mana, saja berjalan-jalan," jawab sang kura-kura. "Kura-kura, kasihan aku, tengok kau ni, jalan pun lambat. Bilakah kau mahu tiba ke destinasi?" ejek sang arnab. "Tak apalah sang arnab, tak dijadikan aku begini," kata sang kura-kura sambil terus berjalan meninggalkan sang arnab. Sang arnab masih tidak berpuas hati kerana sang kura-kura sepertinya tidak terkesan akan sindirannya tadi. Lantas, dia mengemukakan satu cabaran kepada sang kura-kura dengan niat mahu mengenalkan dan memalukannya. Selain itu, sang arnab juga sering memalukan rakannya yang lain melalui laman media sosial. "Apa kata kalau kita berlumba, kura-kura? Saja aku mahu bersaing dengan kau." "Tak apalah, nak," jawab sang kura-kura. "Tak kira, kura-kura, kau mesti berlumba dengan aku juga besok. Aku tunggu dekat tebing sungai sana," kata sang arnab. Dengan angkuhnya, dia telah mengharbakan perlumbaan itu melalui WhatsApp. Keesokan harinya, seluruh rimba datang untuk menyaksikan perlumbaan antara sang arnab dan sang kura-kura itu. Dengan sang kancil menjadi pengadilnya. Perlumbaan yang dijadwalkan bermula dari tebing sungai mengelilingi rimba dan tamat di tebing sungai kembali. Perlumbaan itu dimulakan dengan hirup pihak penyokong kedua-dua peserta. Dengan pantasnya, sang arnab berlari jauh meninggalkan sang kura-kura. Sedang sang kura-kura berjalan perlahan-lahan melepasi garisan mula. Sang kura-kura bergerak perlahan-lahan ke garisan penamat berpandukan sistem kedudukan sejagat GPS kerana dia tidak pasti akan haluan jalannya. Setelah beberapa ketika, sang arnab berhenti di bawah sebatang pokok. Kemudian, dia terlihat sang kura-kura ada di belakangnya. "Ah, pasti sudahja aku tinggalkan kura-kura. Garisan tamat pun dah dekat. Bosan pula aku, baik aku buka telefon pintarku sekejap. Kelak nanti, kura-kura pasti belum memotong aku," fikir sang arnab. Dengan rasa yakinnya, sang arnab pun terus bermain permainan dalam telefon bimbitnya di bawah pokok tersebut dengan asyik sekali. Tidak lama kemudian, sang kura-kura tiba di pokok tempat sang arnab sedang asyik bermain dengan telefonnya. Dengan tidak mempedulikan sang arnab, sang kura-kura terus berjalan menuju garisan penamat. Selepas beberapa ketika, sang arnab tersedar yang dia sudah terlewat. Dengan tergesa-gesa, dia berlari menuju garisan penamat. "Eish, lama sudah aku asyik dengan telefonku. Entah anda sang kura-kura sudah memotong aku," kata sang arnab. Sesampainya sang arnab di garisan penamat, kelihatanlah sang kura-kura menerima ucapan taniah daripada binatang-binatang rimba yang lain kerana memenangi perlumbaan itu. Binatang-binatang lain bergambar dengan sang kura-kura menggunakan telefon pintar masing-masing. Dengan rasa malunya, sang arnab beredar pantas dari situ kerana tewas kepada sang kura-kura sambil diketawakan para penghuni rimba. Berita tentang kemenangan sang kura-kura telah menjadi tular dalam pelbagai media sosial di internet. Pengajaran daripada cerita ini, kita janganlah bersikap sombong dengan kelebihan yang kita ada dan jangan sesekali merendahkan kekurangan yang dimiliki oleh orang lain. Kita perlulah berusaha gigih seperti sang kura-kura sehingga berjaya mencapai kejayaan.